Sahabat Alkitab, saat ini kita akan membahas singkat kalender Yahudi dan bagaimana cara melihatnya di internet. Yang kita bahas adalah hal mendasar tentang kalender Yahudi dan bagaimana mengkonversi hitungan tahun dalam kalender Yahudi ke kalender kita di dunia modern ini, yaitu Gregorian. Sahabat boleh buka browser Chrome, Google Ads, atau yang lain-lain, lalu tuliskan di sana Jewish calendar atau Hebrew calendar. pilih yang dari kabat.org maka saudara akan dibawa ke halaman kalender ini bisa di zoom in atau zoom out hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2024 di dalam kalender Yahudi hari ini itu masuk di bulan Tisri ini kan tanggal 8 bulan Tisri baik kita akan bahas dulu supaya tidak bingung Kalender Yahudi adalah gabungan antara kalender lunar berdasarkan bulan dan solar berdasarkan matahari. Jadi tanggal pasti suatu hari raya Yahudi dalam kalender Gregorian atau kalender yang kita gunakan sehari-hari di zaman ini akan berbeda-beda setiap tahunnya. Perbedaan ini terjadi karena panjang bulan dalam kalender Yahudi itu nggak selalu sama dengan panjang bulan dalam kalender Gregorian. Terus ada juga tahun kabisat dalam kedua kalender tersebut. Jadi untuk tahu tanggal pasti kapan suatu hari raya Yahudi di tahun tertentu, kita perlu merujuk pada kalender Yahudi. Jadi, lihat dulu kalender Yahudinya, baru samakan dengan kalender di zaman sekarang. Nah lewat situs ini, situs kabat.org itu akan lebih mudah karena akan langsung terlihat. Sahabat Alkitab, lebih detail tentang kalender Yahudi, kalender ini didasarkan pada bulan yang sedikit lebih lama dari 29 setengah hari. Karena itu bulan dalam kalender Yahudi adalah 29 atau 30 hari. 12 bulan lunar biasanya berjumlah 354 hari, yaitu 11 hari lebih pendek dari tahun matahari. Nah, untuk menjaga agar hari-hari raya tetap berada di musim yang benar terkait dengan tahun matahari, bulan tambahan itu ditambahkan setiap beberapa tahun. Kita lihat juga gambar kalender Yahudinya. Ini kami bantu buat di dalam bahasa Indonesia. Bisa masuk ke Kompasiana. Lalu cari Alkitab satu menit. Di sini ada beberapa artikel yang baik tentang Tritunggal, tentang Imlek, tentang fakta-fakta Alkitab, tentang kematian Yesus dan Yudas Iskariot, bila dibandingkan, lalu juga yang terakhir ini sekilas tentang perhitungan kalender Yahudi. Kita lihat gambarnya di kompasiana memang nggak terlalu bagus, tapi nanti mungkin jika Tuhan berkehendak, kita akan buatkan video khusus pembelajaran tentang kalender Yahudi ini beserta dengan bulan-bulannya secara detail. Jadi, bulan-bulan dalam kalender Yahudi itu sama dengan kita ada 12 bulan namanya yang berbeda dan juga mulainya yang berbeda. Jadi tahun barunya itu bukan di Januari, tetapi di bulan Nisan atau Abib. Lalu tahun barunya kapan? Tahun barunya itu bulan Oktober ini. Nanti kita akan lihat di kalender yang ada di kabat.org. Kita masuk lagi ke kalender tadi, di kabat.org. Ini Jewish calendar, Nah di sini kalender penuh dalam satu bulan. Kita akan lihat dulu tahunnya ya. Tahunnya ini kan di Yahudi itu sangat banyak ya. 5784 dan 5785. Seperti yang sudah dibilang tadi, tahun ini itu ada pergantian tahun. Bisa dilihat ini bulan elul, bulan elul, lalu di sini satu tisri. Nah di sini pergantian tahunnya. Elul masuk tahun lalu, 84 kan. 85 itu di Tisri. Lalu di situ ada perayaan Ros Hasana. Nanti kita akan jelaskan sekilas. Jadi sahabat Alkitab kalender Yahudi itu dihitung dari apa yang seharusnya menjadi penciptaan bumi. Sekitar 3760 tahun dan 3 bulan sebelum era Kristen Masehi. Jadi sebelum Yesus lahir, 3760 tahun bumi diciptakan menurut kalender Yahudi. Untuk menentukan tahun saat ini dalam kalender Yahudi, seseorang itu harus menambahkan 3759 ke tanggal dalam kalender Gregorian. Apa yang kita sebut tahun 2024 dalam kalender Yahudi itu tahun 5784 tahun ini. Ini kan sudah lewat tahun barunya ya. Jadi bukan tambah 3759 tapi tambah 3760. Sistem ini tidak akan selalu menunjuk ke bulan yang tepat karena tahun Yahudi berdasarkan kalender sipil dimulai pada musim gugur bukan di pertengahan musim dingin. Sahabat Alkitab itu yang menjadi pendahuluan kita. Saat ini kita akan lihat kalendernya lagi. Nah di kalender ini ada hari-hari raya yang dituliskan. Kita akan lihat beberapa saja. Yang pertama itu Rosh Hasana Rosh ini adalah perayaan tahun baru bagi umat Yahudi. Hari Raya ini sangat penting karena menjadi waktu bagi mereka untuk merenungkan tahun yang telah berlalu dan menyambut tahun yang baru. Rosh Hashanah ini juga dianggap sebagai waktu penghakiman, di mana Allah memutuskan nasib manusia di tahun yang akan datang. Menarik ya. Perayaan ini biasanya jatuh pada bulan September atau Oktober dan ditandai dengan tiupan sofar. Sofar ini trompet Yahudi biasanya terbuat dari tanduk binatang. Doa-doa khusus dan hidangan tradisional juga menandai perayaan Rosasana ini. Selama perayaan ini, umat Yahudi juga melakukan introspeksi diri dan bertobat atas kesalahan yang telah dilakukan. Itu Rosasana, di sini di kalendernya ada tanggal 1 Tisri dan 2 Tisri. Nah kemudian di sini di tanggal 5 bulan Oktober Sabtu lalu atau tanggal 3 Tisri di kalender Yahudi. Kalau kita lihat harinya adalah hari sabat. Jadi Friday terus sabat. Sabtu itu sabat. Hari khusus bagi umat Yahudi. Dan di situ ada pembacaan-pembacaan dan tradisi-tradisi yang dilakukan. Hari sabat adalah hari yang sangat istimewa bagi umat Yahudi. Pada hari ini, mereka benar-benar beristirahat dari segala aktivitas duniawi, seperti bekerja, berdagang, atau melakukan pekerjaan rumah tangga, jadi liburan. Nah, waktu Sabat itu digunakan untuk beribadah di Sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi pengganti dari bait Allah yang sudah dihancurkan. Ya, mereka, orang-orang Yahudi ini, mempelajari Kitab Suci Taurat bersama keluarga dan menikmati kebersamaan. Selain itu. Hari Sabat juga jadi waktu untuk berbuat kebaikan dan membantu sesama. Dengan cara ini, umat Yahudi merayakan Hari Sabat sebagai hari pengudusan, di mana mereka mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperkuat hubungan dengan komunikasi mereka. Jadi mereka tidak melakukan pekerjaan, melakukan ibadah, membaca kitabnya ya. Itu yang pertama yang penting rasasana. Terus lihat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sepuluh hari. Kemudian itu ada hari raya Yom Kippur. Ini juga hari raya yang penting. Ini ada Erev Yom Kippur. Itu berarti malam atau hari sebelum Yom Kippur. Nah Yom Kippur ini adalah hari suci yang paling penting dalam agama Yahudi... ...yang diartikan sebagai hari pendamaian. Pada hari Yom Kippur ini... Umat Yahudi berpuasa penuh selama satu hari satu malam, menghindari segala aktivitas fisik dan berdoa secara intensif di sinagog. Yom Kippur menjadi momen refleksi diri yang mendalam di mana setiap individu itu merenungkan perbuatannya sepanjang tahun dan memohon pengampunan kepada Tuhan melalui ritual dan doa khusus umat Yahudi berharap dapat membersihkan jiwa, memperkuat hubungan dengan Tuhan, dan memulai tahun baru dengan hati yang suci. Hari raya ini juga menjadi simbol persatuan umat Yahudi dalam merayakan penebusan dosa dan meraih kedamaian batin. Jadi ini hari Sabat, tiap hari Sabat itu ada pembacaan ayat dan kita lihat di bagian Yom Kippur ini. Sesudah diklik kita akan melihat bahwa ada di sini ya, ada Torah reading, ada pembacaan Torah dari Leviticus. Leviticus itu Imamat, kitab Imamat ditulis oleh Musa, pasal 16 ayat 1 sampai 34, kemudian Numbers itu kitab Bilangan. Isaiah itu kitab Nabi Yesaya 57 ayat 14 dan seterusnya. Jadi ada pembacaan Taurat. Sahabat perhatikan, Yesaya pun disebutnya Taurat ya. Jadi secara keseluruhan kitab Yahudi pun disebut Taurat walaupun di dalamnya ada kitab Taurat, kitab nabi-nabi, sejarah, Mazmur dan lain-lain. Nah, di sini ada juga tentang sejarah Yahudi yang terjadi di hari tersebut. Bisa dilihat di sini. Lalu kemudian juga ada laws and customs, ada hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di saat Yom Kippur. Tadi kita sudah bantu untuk buat ringkasannya. Ini materi dapat diakses secara gratis di internet. Banyak link yang bisa diklik Menjadi berkat dan juga ada daily thought, the day of embrace. People know Yom Kippur as a day of repentance and forgiveness, but Yom Kippur takes you far beyond that. Jadi, ini hari yang sangat penting. Yom Kippur adalah hari suci yang paling penting dalam agama Yahudi, hari pendamaian, dan pendamaian itu di Alkitab digenapi di dalam Yesus Kristus. Karya Yesus di kayu salib itu menjadi pendamaian. Yang mendamaikan kita dengan Allah dan menjadi modal kita juga untuk hidup berdamai dengan sesama kita. Kalau hari-hari ini ada perang antara Israel dengan Iran, kita tidak memihak salah satu pihak, tapi kita mengusahakan pendamaian terjadi, doakan untuk perdamaian dunia. Kita kembali ke kalendernya, kita bisa back, kemudian di sana akan terlihat juga ada hari raya Sukot atau pondok daun. Peristiwa keluarnya orang Israel dari Mesir. Ini ada tiga hari ya. 17, 18, 19 Oktober nanti. Sekarang kan kita tanggal 8 Oktober. Nah di Sukot ini kita bisa lihat tanggalnya 19 Oktober 2024. Tapi kalender Yahudi tanggal 17 Tisri tahun 5785 dari penciptaan bumi sampai ke hari ini. Ada pembacaan Tauratnya, kemudian Laws and Custom. Secara ringkas, Sukkot adalah salah satu perayaan besar dalam agama Yahudi yang berlangsung selama 8 hari. Perayaan ini disebut juga sebagai Pesta Pondok Daun atau Pesta Tabernakel. Selama Sukkot, Orang Yahudi membangun pondok-pondok sementara di halaman rumah mereka atau di sinagog. Pondok-pondok ini terbuat dari dahan pohon dan tanaman lainnya sebagai simbol tempat tinggal sementara orang Israel saat mengembara di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Selain membangun pondok, perayaan Sukot juga diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti berdoa, membaca Taurat, dan bersyukur atas hasil panen. Sukot adalah waktu untuk merenungkan perjalanan hidup dan kebergantungan kita pada Tuhan. Jadi sama seperti tadi, ada pembacaan Tauratnya, lalu ada hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di hari raya Sukot. Kita tidak bahas detail saat ini, kita kembali ke kalendernya. Di hari Sabat yang lainnya ada Bereshit, Parsyat Bereshit, parsyat atau pesyat itu adalah bagian bacaan dari Kitab Taurat atau Torah yang dipelajari setiap minggu dalam tradisi Yahudi. Nah, Parsyat Bereshit ini adalah bacaan Taurat Mingguan pertama dalam kalender Yahudi. Kenapa pertama? Karena istilah Bereshit ini berarti pada mulanya atau dalam bahasa Indonesia itu kejadian. Pada mulanya dalam bahasa Ibrani itu adalah Bereshit dan menunjuk pada kisah penciptaan dunia yang terdapat di dalam kitab kejadian. Jadi dalam parsia ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dalam enam hari. Kita juga diperkenalkan dengan kisah Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Allah dan ditempatkan di Taman Eden. Kisah ini mengandung pesan mendalam tentang asal-usul manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan pentingnya mengikuti perintah-perintahnya. Parsyat Bereshit ini menjadi fondasi bagi pemahaman umat Yahudi tentang asal-usul alam semesta dan peran mereka di dalamnya. Nah kalau kita lihat di hari sabat selanjutnya, ini berurutan ya. Bereshit itu kan kejadian penciptaan alam semesta, lalu kemudian ada Noah. Noah ini Nuh dan kalau kita klik itu akan keluar Parsyat Noah. Dan memang betul ini tentang Nuh Parshat Noah adalah bacaan Taurat mingguan dalam Yudaisme yang menceritakan kisah Nabi Nuh dan peristiwa banjir besar yang melanda dunia. Kisah ini dimulai dengan kerusakan moral manusia yang meluas hingga Tuhan memutuskan untuk memusnahkan seluruh kehidupan di bumi kecuali Nuh dan keluarganya. Nuh diperintahkan untuk membangun bahtera raksasa dan mengumpulkan sepasang dari setiap jenis hewan untuk menjaga kelangsungan hidup setelah banjir surut Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera dan memulai kehidupan baru. Kisah ini mengandung pesan mendalam tentang pentingnya iman, ketaatan, dan perjanjian antara manusia dan Tuhan. Selain itu, Parsyat Noah juga membahas tema-tema seperti dosa, penebusan, dan berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Nah, sahabat Alkitab, bagaimana penjelasan kali ini? Itu yang dapat kami bagikan saat ini tentang kalender Yahudi. Semoga bermanfaat. Apabila ada saran, masukan, usulan dari sahabat semua boleh dituliskan di kolom komentar. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.